Serudukers, kembali lagi bersama Seruduk Ibnu. Sekarang gue ada di SMPN 2 Rangkas Bitung. Apa yang menarik dengan tempat ini? Sengaja gue datang ke sini untuk ngeliput terlebih dahulu SMPN 2 Rangkas Bitung. Sebelum kita kulineran dan keliling-keliling Rangkas Bitung. Apa sih yang menarik dari tempat ini? Gue perlihatin sama lo. Gue sengaja datang ke sini karena begitu gue lihat pertama kali tangganya dan tekstur bangunan dari sekolah ini, menurut gue penting gue masukin dalam vlog gue, meskipun gue gak pengen bahas sekolah ini sebenarnya, tapi view-nya yang pengen gue perlihatin sama lo semua. Yang pertama gue pengen kasih tahu dulu semua bahwa sekolah ini bertingkat, bukan bangunannya yang bertingkat. Ada sih bangunannya yang bertingkat nih, seperti yang di belakang gue nih, ada 2 lantai nih, tapi letak bangunannya itu bertingkat-tingkat gitu. Jadi yang pertama sampai yang ketiga. Nah, tempat gua berdiri ini lapangannya. Ini kayaknya tempat upacara. Nah, kemudian di belakang ini panggung. Panggung tempat pentas, dan di sebelah situ ada sasana literasi. Wah, di sasana literasi ini kita bisa lihat sejumlah tumpukan buku yang sudah ditumpuk, lalu kemudian ditulis di atasnya setelah membaca simpan dan rapikan kembali. Wah, luar biasa hebat sebetulnya. Nah, sekarang gue pengen perlihatin sama lo tangganya yang penting banget lo ketahui. Ini bagian tangga pertama. Tulisannya, baik dalam berperilaku, bijak dalam bertindak, profesional dalam bekerja, orientasi berpikir luas, prima dalam pelayanan, tulus dan ikhlas dalam pelayanan. Yang ini tangga masih di arah ke lantai satu, cuma ini bagian dalam. Kalau tadi bagian depan. Nah, ini tangganya juga tertulis, budayakan program 9K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, keteladanan. Oh, rupanya 9K itu maksudnya. Ini tangga menuju ke bagian yang kedua. Ini tangga yang menuju ke area bagian kedua. Gue baca dari bawah aja ya, tanggung jawab. Peduli sosial, peduli lingkungan, gemar membaca, cinta damai, bersahabat, komunikatif, menghargai prestasi, cinta tanah air, semangat kebangsaan, rasa ingin tahu, demokratis, mandiri, kreatif, kerja keras, disiplin, toleransi, jujur, religius. Nah, kita kemudian akan, ini bagian terakhir, ruang kelasnya. Nah, luar biasa sih menurut gue. Mungkin sebagian orang akan mengatakan itu cuma deretan dan rentetan kata-kata. Tapi menurut gue itu komitmen dari sekolah ini untuk mewujudkan anak didiknya yang seperti tertulis di dalam deretan tangga-tangga itu. Waduh, luar biasa. Gue sih bilang luar biasa sekolah ini. Setidaknya itu komitmen mereka. Dan kita nggak tahu apakah komitmen itu akan dilaksanakan atau tidak. Tapi setidak-tidaknya ada cita-citanya, ada keinginannya untuk melahirkan anak didik yang seperti tertulis di deretan tangga-tangga itu. Itu dia dari SMPN 2 Rangkas Bitung. Selain tulisan-tulisan di tangga, kita juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana gambar-gambar yang ada di dinding ini, kemudian tulisan-tulisannya. Jaga nama baik alma matermu, selamat jalan anak-anakku, raihlah cita-citamu. Ayo menjadi manusia berguna. Kemudian ada visi misi sekolahnya, dan gambar-gambar ini menurut gue sangat etnik dan sangat menarik. Kemudian tulisan lainnya, jaga akhlak dan imanmu, jauhi sikap ujub dan takabur, jaga nama baik alma matermu. Itu dia secuplik ringkasan perjalanan gua yang sangat singkat di SMPN 2 Rangkas Bitung. Mudah-mudahan apa yang gua tampilkan, gambar-gambar yang gua perlihatkan sama lu, termasuk juga bagaimana tangga-tangga yang punya tulisan yang penuh makna itu, bisa menginspirasi lu, bisa juga membuat atau membuka wawasan lu, atau bahkan mungkin lu juga pengen lihat atau datang ke sekolah ini. Masih ada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Seruduk Ibnu, jangan lupa bahagia.